Satu, dua, tiga. Apa? Kenapa enggak ketawa? Ih, siapa suruh ketawa? Tuh, yo, assalamualaikum, shalom. Kamu. Assalamualaikum semuanya. Aku ngobrol wae ya. Guys, ini udah hari kedua sih. Ini di Javu deh. Kedua. Ini udah hari kedua Putri di sini. Sedih banget, Ayam sama Adit udah pulang. Kita mau treatment dulu. Sedih banget Ayam sama Adit udah pulang. Aku sih berharap mereka bisa datang lagi ya. Berharap banget karena kayak masa jahat banget tulang bang Jeffrey nggak kesini gitu kan. Ya seenggaknya tuh ya Jeffrey kan kemarin minta padunya kesini. Tapi dia pengen stick golf gitu. Apa sih? Kemarin. Iya, cuma pengen beli. Kenapa nggak minta? Iya emang enggak tapi ya gitu guys. Pokoknya ikutin hari ini, nggak tahu mau ngapain aja. Kayaknya hari ini nemenin Jeffrey deh, karena besok ulang tahun kan dia mau memperganteng diri, ya kan? Jadi aku harus temenin dari treatment, nanti potong rambut, nanti beli baju. Dan kita tuh kapan sih? Enif besok. Besok. Ya udah pokoknya. Kamu nggak ingat? Nggak ingat sih kamu. Nggak ingat. Ingatlah. Oke okay guys, kita udah selesai treatment. Kita akan pisah sama Kak Siva. Mana? Kak Siva mau ketemu calonnya dulu katanya. Karena Kak Siva Putri suruh beli adalah barang-barang ya. Terima kasih. Jadi Kak Siva mau ketemu pacar calon. Jadi nggak lalu dibilang-bilangin. Jadi aku kayak ya udahlah. Baterai ada di aku kan ada. Jadi kayak ya udahlah. Aku kayak ya udah sok. Sekalian jalan-jalan Surabaya. Ngapain? Kita mau potong. Jadi kamu nggak ngerekam sih. Kita potong bukan yang ditanya bukan kesempatan atas nama siapa. Tapi ngomong adiknya Feli. Oh iya benar. Oke, kita nanti lihat afternya ini beforenya ya guys. 1, 2, 3. Tada, akhirnya. Ada apa? Astaga. Astagfirullah. Makasih kak. Makasih. Itu. Si pelupa. Mbet nggak tahu kamu simpan tas di mana, makanya dari tadi mbet. Mana tas Jeff? Di situ ada lacinya gitu. Ini begini guys. Rambutnya Jeff. Udah nggak kayak gembel ya. Entah kamu tadi ke gembel aku. Enggak udah bilang. Udah gak kayak SD12 ya. Iya. Dia mau ulang tahun, lihat guys sudah ganteng banget ya. Kamu tahu gak aku nunjukin fotonya siapa? Siapa? Lukas. Ah iya, dari apa? Dari apa sih? Kamu gak bilang buat? Aku minta potong kayak Lukas. Tutut, pantas sampai itu kayak, kayak siapa orang gaya rambut gini. Yaudah, let's go, mau makan. Guys, kita mau makan. Kita mau makan, kita mau cari makan di tempat yang bahkan aku juga belum tahu lihat. Tuh, Jeffrey itu orangnya penasaran. Tuh. Dulu namanya Iskot, tapi kok jadi kayak gini gitu. Wow. Kayak ini yang di mana sih? Tahu, di mana? Yang apa sih guys namanya? Mall apa? Mall apa sih guys yang ada kursi-kursi gini? Malam bobo di mana? Bobo sama siapa? Bobo sendiri atau bobo sama papa? Gak ada berita, lagi itu aja. Gak ada, belum juga ada. Siapa ya? Malam bobo di mana? Bobo sama siapa? Bobo sendiri atau bobo sama papa? Gak ada berita, lagi itu aja. Kita
lagi pakai masker dulu. Pas ngomong kita baru lepas. Ini ngapalin dulu. Belum. Nah, kita lepas ini. Semalam bobo di mana? Bobo sama siapa? Bobo sendiri atau bobo sama papa? Gak ada. Gitu aja. I think it's very good. Yeah. I love bananas. Oh. Aja ya. Ini Delina kalau lapar linglung guys. Ini dicatat. Kita coba bobo itu dulu aja. Bobo sama siapa? Bobo sendiri. Bobo sendiri atau bobo sama papa? Gak ada berita. Hilang gitu aja. Ya. Bisa? Mau coba lagi. Yes, you like it. You like it. Kayak pisangnya kerasa banget. Vanilla juga creamy, kan? Creamy. Yeah. Ice cream. Yes. Bro, that's good, man. Terus kamu kan gak suka yang terlalu manis. Uh-huh. It's good, it's good. Pinter juga nih yang bikin. Kita curi yeah. Resepnya. Aku beli triple coklat. Bobo sendiri atau bobo sama papa? Bobo sendiri sama papa. Kayaknya bisa. Mari kita coba triple coklat Nelis. Itu coklat, babe. Kayak coklat banget, nget. Kamu bisa ngerasain dark coklat, milk coklat. La la la, siap. Kasih dong. Wow. Nasi goreng, buntut, terus dapat supnya. Guys, yang aku belum. Untuk pukulan nasi goreng, cukup unik katanya. Oh, itu nasi goreng. The soup is good. You wanna try the nasi goreng? No, thank you. That's your... That's it, baby. Awesome. Wow. Makan. Makan. Good. Good. Tobi saya Bunda.
good. Cinta banget kayak gini. Very good. Aku pecinta spaghetti aglio-olio. The spaghetti cooked well. Yeah. And the taste is not too salty, just right. Ya ampun. Mati punya ikan dicuit. Ini buat itu, yang lain ini buat yang lain. Eh? Mau dikasih ke Andre Jeffrey mungkin. Hem. Lebih penasaran. Siap. Satu, yuk, dua, tiga. Apa? Lo nggak ketawa. Siapa suruh ketawa? Tuh, buat kamu nggak mau, mau? Mau. Oh, dibuka dulu ya sini. Dibuka sama Encik Jafri. Buat Encik ya ini. Encik, buat Encik ah. Buat Encik ah. Encik itu cuma punya anak-anak. Punya anak-anak, iya. Kamu gak bilang makasih sama kakak Putri? Jangan terima kasih kakak Putri. Apa sih? Cami ucap cucu, caduk. Ayo kamu bilang dulu makasih kakak Putri. Apa? Bilang makasih kakak Putri. Bilang terima kasih dulu sama kakak Putri. Jangan malu. Cepat, ngancik buka lo kalau kamu gak bilang makasih. Bilang makasih kakak Putri. Cucu aja. Nanti aja. Berarti ini yang gak dikasih dong. Betul. Entah. Kiss kakak Putri aja, kiss, ayo di kiss. Ih, saya udah malu. Apa? Ketawa kamu. Bilang apa nanti? Ketawa kamu. Oh, ketawa kamu. Enggak. Kiss aja. Peluk. Kakak Putri dipeluk. Kayaknya dipeluk. Dipeluk. Tuh, minta peluk loh. Kakak Putri minta dipeluk loh. Dipeluk cece. Kakak Putri minta dipeluk loh. Peluk aja. Cek, malu sekarang dia udah jual mahal saya. Coba cek dipeluk, cek. Tuh. Kakak Putri, ayo dipeluk. Tuh, minta dipeluk kakak Putri. Malu, enggak apa-apa. Tunggu, tutut. Dikis ya kakak Putri. Yang banyak, kakak Putri minta yang banyak. Malu. Dia malu. Udah gede. Ayo kita buka yuk. Dibikin lo robot sampe Putri. Gak apa-apa, Ma. Bilang apa? Makasih kakak Putri. Jamai, cabut. Nah itu, jamai. Jamai itu. Makasih. Oh. Kita maaf ya, jemputan. Mama. Iya, makanya. Tuh. Pecah, pakai remote. Iya, ada remotenya. Jadi tidak ada merah-merahnya. Gak tau lah, enggak. Ayo. Ini warna apa? Ambil gunting. Warna cincinnya cemerlang-cemerlangnya. Tadi ada dua, tapi kata C yang ini katanya yang putih. Warna cincinnya cemerlang-cemerlangnya. Enggak. Ini. Apa? Ini warna cincinnya cemerlang-cemerlangnya. Katanya. Jangan dibantai kamu ya, kamu. Oh ini bisa lihat tangan ya? Iya. Wow. Berarti itu tidak buat jam. Iya. Tanda aja atau punya jam. Iya. Kalau sepatu. Tuh. Lihat ini. Oh my god. Oh ini di ini. Ada ini. Oh ini belum ada baterainya kali. Ini. Nah, itu dikasih baterai. Susah. Iya, remote-nya ini bentar digunting. Bisa gesture sensing. Kebenaran wow. Keren juga.
Iya. Minta Hiro tolong casin. Hiro casin dong. Gimana aku cuci? Iya, dicas dulu itu biar bisa main. Ayo cepet. Di kamar. Minta Hiro. Kamar emak. Kamar emak. Bisa. Oh iya. Ada sakit sini. Tapi maan. Nah, kita kalau bisa kayak gitu? Yang bisa gini. Nana punya tapi udah hilang. Tapi Nana udah hilang jam itu. Kita nggak bisa. Nggak ada dong. Kalau Nana udah bisa beli itu. Sakit tapi. Tiga. Nggak sakit? Bagus banget. Oke guys, sekarang udah jam. Pakai enggak? Aku caci, Nana mau pakai. Cabe paan. Biar enggak sakit. Tuin yang pakai. Kalau ini dipecah. Kita Nana bisa nyala. Nanti itu nyala. Tapi itunya dicas dulu ya. Oke. Caca cuci ini merah. Apa? Ini merah kakak. Udah bisa. Masih dicas sih, Nyo. Bisa buat telepon juga. Itu namanya anu telepon robot. Oh iya ya. Nanti yang merahnya muncul. Kok bisa? Oh iya, nanti dengan di telepon. Halo robot. Kamu di mana robot? Aku di sini. Lu ada baterai. Di rumahku. Tadi kakak Putri mau beli yang Elsa Lego, tapi takut Mami gak suka. Mami suka. Mami suka ya? Iya. Dia suka Frozen apa aja ya? Suka. Mami sukanya itu sama Anna, sama Elsa, sama Frozen. Nah itu namanya Elsa juga, namanya Frozen iya. Juga lah. Iya. Caca poci. Nih, pakai kan? Caca mau Dan udah nyala. Tinggal nunggu robotnya. Kakak Putri, Nani kalau udah besar beli sendiri aja yang enggak kaca. Iya. Yang plastik kayak punyanya Nani enggak plastik. Plastik enggak pecah lagi. Tip flash on. Iya. Itu tahu ya. Iya. Halo guys. Halo guys. Coba mama. Kamu pernah nyobain ini gak sayang? Kalau gak gitu gak tidur. Sayang kamu pernah nyobain ini gak? Apa itu? Permen. Berapa kamu jen dia? Nanti mau nyobain ini juga. Nanti mau nyobain ini juga. Nanti mau nyobain ini juga. Kamu belum pernah? Pernah. Enak ya? Gak suka kata emak. Gak terlalu suka. Asam. Asam. Apa nih? Pantai. Apa? Coba sini. Ini apa? Ini apa sih? Darah. Cerewet. Ini cerewetnya. Ini kalau kantin. Porto. Kamu. Mbe Rizwan Ferdi. Ini saksi nama dewe. Rapunzel. Rapunzel. Mikir beneran. Iya, kasih nama sendiri. Rapunzel lumayan cantik. Rapunzel. Belakang, belakang. Nanti sama tipe
perempuan. Iya, laki-laki sama perempuan. Aduh. Jeff, Jeff, Jeff. Malah bukan rahasia. Jangan dikasih tahu. Dia ini rahasia. Kan cuma anak-anak kita kapok kita. Aku lagi minum ya, aku lihat lemari es. Aku nunggu umur. Nyetel. Aku mau lihat. Aku mau bisa ketawa. Aku enggak mau. Aku enggak mau. Aku lihat nyetel lilin itu di sini ya. Nyetel lilin di sini. Enggak apa-apa lah. Potong kue dulu dong. Mak, potong kue dulu aja dulu. Mana piringnya? Dikasih pisau, gak dikasih piring. Gak dikasih piring ya? Jangan. Ini cuma hiyak. Dan ini surprise-nya di konsepinnya gimana, sayang? Apa ya? Gak tahu. Surprise-nya di konsepinnya gimana? Gak tahu ini konsepnya gimana, tadi udah surprise-surprise aja. Potongan pertama ya. Potongan pertama aja. Sendok. Oke, potongan pertama buat Mak dulu. Iya dong. Mak, video dulu. Video, ya. Mak, kecil ke? Jep. Potongan kedua buat Putri. Loh. Cepet. Aku itu kegedean. Enggak bisa. Nah, itu segitu aja. Karena Fanny enggak ada, potongan ketiga buat Putri. Betul enggak? Setuju. Potongan ketiga buat Putri. Manis banget. Coba lihat. Senyum. Kok Jun nih kok kasih ke siapa kok Jun? Edward atau Beni? Putri. Putri. Enggak. Buat Putri. Kok Jun deh yang bilang, kok Jun deh. Kok Jun loh yang bilang. Enggak kan? Aduh. Waduh. Kecil-kecil tapi. Dah. Ya. Aduh. No. Semua nggak boleh. Nah. Oh, ini udah berapa ulang tahun? Diet. Diet mak, diet. Putri lagi.
tuh. Enggak. Sampai diomelin loh. Minum. Wah, enggak. Makan apa dimarahi? Makan. Kedua. Nggak mau jadi kedua. Nggak mau. Vero mau makan? Enggak. Enggak, Putri. Ampun. Ini Edward ini. Ampun. Vero. Vero mau apa jomboin? Jalur sakoti dadah. Satu cake. Iya, Vero. Lagi siap. Vero minta pakai centong nasi kan. Dasar. Tony Nani. Nani. Cinyo. Cinyo. Semuanya maam Cinyo juga. Cinyo. Bapak. Loh, bapak hilang. Dar bersama anaknya. Bapak lagi sama anaknya. Sama anaknya. Dar. Itu aku dewe lah. Merknya sama. Iya. Aku baru beli juga soalnya. Untung beda model. Makasih. Ini dari Stefani. Ini dari Stefani. Stefani. Ini dari Hiro. Ya malu. Ini nama mama. Ya aku. Happy birthday Jeffrey, semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Mama doain semoga kerjaanmu semakin lancar. Amin. Dan jadi anak sukses. Amin. Fanny. Happy birthday Jeffrey, semoga sehat selalu dan semakin penuh berkat dalam segala hal. Amin. With love, Stefani and Junaidi. Maaf ya teman-teman, gak apa-apa. Lo. Ya, dari siapa lagi? Dari mama. Oh, celana pendek sama. Coba aku yang tidak suka. Cino tenang, Cino Toto. Cukup. Sorry, gak jadi tegang. Enggak. Dari input gak ada. Kan mana? Kan udah datang. Apa? Datang ke sini. Lolo. Foto dulu guys. Iya. Beresin dulu. Gimana? Seneng. Sayangnya ada kamu. Masih. Suka bayau gitu. Terus nak panggang kap. Nah, bapaknya. Gak ada lilinnya. Can I see? Oh iya, bete. Iya. Susah tuh nyarinya. Oke. Kan? Seneng kan? Katanya gak bakal kebut. Kena kan? Gila, keren ya kita. Tapi kan tetap gak terima ya. Iya. Gila, berhasil. Pakai link enggak? Itu lihat dong. Oh iya. Di depan gua lumayan nih. Panik. Lumayan. Ini kenapa ada mie rames dua nih? Hey.
Kapan kalian? Biasa bro. Jadi kemarin pulang dulu ke Bekasi, ngeliatin rambut, mau ke Meksiko. Kalau ini tuh Bapak belum disuapin bapak. Oh iya. Aku dari tadi pegang. Ilham belum, Ilham. Eh bukan itu. Itu apa? Saya takut. Trauma. Yep. Trauma coba. Bro. Jadi nanti yang point of view dari ayam upload di kamu. Oh iya. Bro. Ya. Wah, gede banget aja. Mana Pak kunci mobil? Thank you guys. Berat boy. Hati. Bawaannya gede banget gitu. Wah. Lagi-lagi sih rupanya butek. Ya. Oh iya. Sini banyak butek. Langsung. Ya, enggak punya stick ya. Tapi udah dapat drakornya juga ya. Udah semuanya, bro. Salah bola. Langsung tes ini mah, buset. Muter. Oh. Di pakaian apa? Dijadiin gantungan foto sama dia tuh. Baju sama baju dia. Jadi baju cover buat atas. Nah, ini baju lu yang di dalam udah diambil lagi, Bro. Udah pantas tadi gua buka buku di dalam. Jadi gimana gimmicknya hari ini gimana? Gimmicknya keren sih, kali ini kamu berhasil banget. Iya. Tapi lu percaya gak dia ke tempat kopi? Hah? Lu percaya? Dia kan katanya mau ngopi tadi. Main-main, suka main. Kayak aja. Mereka ke hotel. Di hotel gua tidur, ngorong. Ala Nostra. Lah, kali ini berhasil. Nona. Asik. Jadi itu dia surprise-nya. Sedikit gagal, tapi juga Noni ngasih tahu, guys. Oh iya. Iya, guys. Aku baru tahu. Langsung jangan bilang ya, ini rahasia ya, cek ulang tahun gitu kan? Iya, tadi rahasia ulang tahunnya Ancik Cepi udah dikasih tahu ke Nyonyo. Tadi depan, ngomongnya udah dikasih tahu. Nah udah, ini surprise kali ini berhasil karena tadi Ilham sama Adit Jeffrey benar-benar gak expect. Iya. Ternyata wah dia surprise banget pas ada mereka datang dan ada hadiahnya. Iya, sama dari kakak Putri. Guys, dilanjut tadi kepotong ya Noni ya. Pokoknya tadi ada surprise tadi Putri kasih yang Jeffrey mau. Kalian pasti udah lihat ya. Sempet di private karena komenan kalian ya. Kalian di replay aku bahwa ya ketahuan dong kadonya gitu-gitu. Jadi ya ini yang kasih tahu guys. Ya itu private tapi ya pasti ini udah ini ada lagi. Ya udah itu surprise-nya ya kan. Maaf, doanya buat Ce apa? Ce, selamat ulang tahun. Ce, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu dan banyak duit. Amin. Dan selalu banyak rezeki. Kayak Noni ya. Bahagia. Amin.
Pokoknya gitu guys, surprise-nya. Jadi buat kalian yang pengen nonton point of view-nya dari Asyifa, Ayam, sama Adit, pasti mereka kayaknya itu seru-seru. Itu kayaknya bakal diupload di Jeffrey aja. Jadi kalian bakal Putri kasih lihat cuplikan dikit aja ya. Dikit aja gimana mereka mempersiapkan, paniknya mereka, ya kan? Kamu harus lihat di vlognya Jeffrey, oke? Okay? Kali ini udah selesai vlog surprise-nya, semoga kalian suka. Tadi juga udah jalan-jalan sama Jeffrey, makan juga. Dan akhirnya tadi surprise sama keluarga, ya kan? Ya walaupun bocor-bocor sedikit, yang penting momen ya. Karena momen itu susah banget untuk didapetin, apalagi yang namanya ulang tahun itu setahun sekali. Kita nggak bisa dapetin dua kali di tahun, di satu tahun itu gitu ya. Jadi ya udah, semoga ambil positifnya aja di vlog ini ya guys. Tiga kutek yang beda ya closingnya. Potong ya guys, ibu dan aku, intinya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ambil positifnya, semoga termotivasi apapun itu ya kan. Ya pokoknya ini hiburan aja. Dadah. Dadah.